Akibat dehidrasi dan radang paru, seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Tasikmalaya wafat di Madinah. Selain itu, keberangkatan seorang calon haji lain sempat tertunda karena demam. Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya mengungkapkan seorang jemaah calon haji wafat di Madinah pada Selasa dikonfirmasi Rabu pagi. Almarhum bernama Aminah Uyu Sunarta, jemaah haji asal Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Perempuan berusia 65 tahun ini meninggal dunia akibat dehidrasi dan radang paru-paru. Almarhumah tergabung dalam kloter 7 Embarkasi Haji Bekasi yang berangkat 26 Mei lalu. Saat ini menurut Kementerian Agama, suhu di Tanah Suci mencapai 41 derajat Celcius. Selain wafat, seorang jemaah calon haji kloter 7 sempat batal berangkat karena alami demam hebat. Ia harus terpisah dari istrinya yang berangkat tepat waktu. Ada jemaah kita yang wafat di sana. Berapa orang Pak yang meninggal? Penyebabnya apa Pak? Dehidrasi. Dehidrasi dan radang paru. Jemaah asal mana Pak? Asal Cikalong. Asal Cikalong. Kalau hari ini ada pelepasan juga ASN yang Pak katanya. Petugas ada 8 orang termasuk yang satu orang Berita duka yang menimpa jemaah calon haji di Madinah membuat simpati karyawan Kemenak Tasik. Mereka menggelar doa bersama untuk almarhum dengan lantunan ayat suci. Sementara itu, tercatat sebanyak 22 orang ASN di lingkungan Kemenak Tasikmalaya akan berangkat haji tahun 2023. 8 diantaranya sebagai petugas haji. Deden Rahadian, Tasikmalaya.